band yang satu ini adalah band Thrash Crossover. Merupakan penggabungan antara thrash metal dan hardcore yang dibentuk pada Agustus 2017 di Tasikmalaya, Indonesia. Tempat lahir saya. Berangkat dari kecemasan vokalis dan basis Aang The Great yang akan melanjutkan karir musiknya yang panjang di bidang musik industri. Tapi pada akhirnya menemukan akarnya lagi. Sejak awal hingga sekarang, band ini memiliki beberapa perubahan anggota. Alasannya hanya satu, mereka tidak mendapatkan anggota yang tepat untuk mengangkat kembali bendera mereka. Oke, dari Tasikmalaya berarti ya. Salah satu band yang harus saya banggakan secara KTP saya kelahiran Tasikmalaya. Bulan September lama beberapa tahun yang lalu. Untuk kalian Chocolate Friends, ini dia Kaijin. We'll be right back.
Podcast Paduli Sabana. Paduli Sabator ke Penyedi Cika. Semua di ujungnya aduk Penyedi Sabana. Negara bangsa di dalam orang di bangsa. Tidak ada salam di kanyang orang. Bapak Paduli ketemu kaya Cika. Kalau tak lewat suruh jalan tetap. Paduli pada bangsa. 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 Selamat siang Garut. Oh, perkenalan kami dari Gaijin. Band anu cerita nama hoyongna jadi band thrash metal asal Tasikmalaya. Oke. Buat semua penonton yang udah ada di sini, juga buat para kurator Kang Inhin, Kang Agan. Oke, Gaijin mengucapin terima kasih buat DC-DC dan atau promotion juga C Plus Mall, You Are Rocks. Oke, untuk single kedua kita nyeritain mungkin beberapa tahun kebelakang ya, kita di tempat bencana anu sebenarnya mah tekudu gitu jeung waduk pisan. Anu nyarita kencana caritana social distancing ya. Urang nyen laguna social disbelief. We'll be right back.
Oke, tanpa berlama-lama waktu, for our third song, nyeritain negara kita yang lagi carut-marut, dan juga ini ku sistem pilkada nu anjur pisan. Oke, this is Davide at Impera. Berontaklah, bentengi hati, gunakan nalur.